Dulur, atau dalam bahasa Indonesia yang berarti 82. Sebutan kami untuk RT 8 RW 2, salah satu rukun tetangga dari Desa Cikidang, Kecamatan Cilongok, Kabupaten Banyumas. Seperti sebutannya, rukun tetangga. Kerukunan, kekompakan, dan gotong royong menjadi tali yang paling kuat dalam menjaga keharmonisan warga RT 8 RW 2. Terdiri dari 83 kakak, 123 orang laki-laki, 127 orang perempuan, dengan total 250 orang warga yang tercatat tinggal dan hidup di tempat yang nyaman, asri, dan hangat ini. RT 8 RW 2 dipimpin oleh Mas Darto sebagai ketua RT dan dibantu oleh Mas Koko sebagai sekretaris, Mas Karso sebagai bendahara, dan segenap pengurus RT lainya. Sebagai RT yang tidak terlalu besar, yaitu seluas kurang lebih 70.000 meter persegi, fasilitas yang ada di RT 8 cukup lengkap. Di sini ada balai pertemuan yang digunakan untuk pertemuan warga, seperti pertemuan rutin bapak-bapak, ibu-ibu, bahkan para adik-adik yang selalu semangat membahas hal-hal demi kemajuan dan kenyamanan warga. Ada pos kampling, tempat yang tidak hanya digunakan untuk mengontrol keamanan lingkungan, tetapi juga menjadi tempat untuk silaturahmi, di mana senyum dan tawa selalu menghiasi. Di sekitar lingkungan RT, juga ada tempat anak-anak menimba ilmu. Di antaranya ada SMP PGRI 1 Cilongok. Selain itu juga ada pondok pesantren SIS. Kami sangat percaya pendidikan adalah satu-satunya kunci untuk membuka dunia, dan sekolah adalah tempat awal adik-adik kita, para calon penerus bangsa. Seluruh warga RT 8 beragama Islam. Oleh karenanya, kami membangun Masjid Al-Huda. Untuk kami, masjid bukan hanya sekedar bangunan semata, tapi memiliki peran penting untuk membangun karakter serta identitas kebudayaan umat. Di Masjid Al-Huda juga dibuka Taman Pendidikan Al-Quran sebagai tempat anak-anak belajar mengaji. Karena dengan mengaji, kita dapat memperkuat fondasi iman kita dan menguatkan hubungan kita dengan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sebagian besar warga RT 8 memenuhi hidup dari bertani. Pertanian adalah simfoni harmoni antara manusia dan alam yang menghasilkan lagu rasa syukur dari setiap hasil panen. Selain itu, ada juga yang menjadi wira swasta. ASN,
pegawai swasta, guru, mekanik, dan profesi lainnya. Apapun profesinya, kami semua semangat untuk menciptakan hidup yang lebih baik dari waktu ke waktu. Kami sangat peduli dan mendukung anak-anak dan adik-adik kami untuk bisa menggapai cita-cita mereka. Inilah beberapa impian mereka. Nama aku Safa, aku mau jadi guru. Nama saya Marissa Ocha Avandi, cita-cita saya ingin menjadi desainer. Saya Gesti Jawa Putra, cita-cita saya ingin menjadi pengusaha muda. Nama aku Yovani, cita-cita ingin menjadi dokter. Nama aku Dina. Di RT 8 ada beberapa warga yang mengembangkan UMKM. Salah satunya adalah Mas Kusen, sang pembuat tape. Selain Mas Kusen, ada juga Mbak Iva, seorang ibu muda yang memiliki usaha catering. Selain mereka berdua, masih ada banyak UMKM warga RT 8 yang bersaing secara kualitas, harga maupun rasa. Kami sepakat untuk menjadikan RT 8 menjadi tempat dan rumah yang nyaman bagi setiap warganya. Tempat di mana kita semua bisa tersenyum dan tertawa. Dirgahayu Republik Indonesia yang ke-79, Nusantara Baru, Indonesia Maju. Semoga KP berkah, sehat, dan bunga terus. RT 8 RW 2, Merdeka!